Minat warga untuk berkunjung ke perpustakaan daerah yang berada di Siring Piara Tandean atau bekas rumah Ano masih sangat minim dikarenakan tempatnya dinilai masih kurang representatif, sehingga diperlukan lahan lebih luas untuk membangun perpustakaan daerah Banjarmasin yang tujuannya untuk memberikan kenyamanan wayah berkunjung wan membaca. Minat warga untuk berkunjung ke perpustakaan daerah yang berada di Siring Piara Tandean atau bekas rumah Ano masih sangat minim, dikarenakan tempatnya dinilai masih kurang representatif, sehingga diperlukan lahan yang lebih luas untuk membangun perpustakaan daerah Banjarmasin. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan wayah berkunjung wan membaca. Demikian dipadahkan Kepala Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Banjarmasin Ihsan El-Haq usai mengikuti rapat pembahasan Raperda Peningkatan Wan Pengembangan Budaya Literasi di ruang rapat Komisi 1 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 16 Maret 2023. Itu masih belum representatif ya, yang di Siring itu ya, yang di Germano itu. Nah, itu menjadi tugas kami juga, supaya kita nanti bisa membangun, mencari tempat, membangun gedung perpustakaan yang baik, sehingga berbagai aktivitas pembudayaan literasi sebagaimana maksud Raperda ini, kita bisa wujudkan dan lakukan di sana. Menurut Ihsan El-Haq, banyak faktor supaya kegemaran atau minat baca ini bisa meningkat. Karena dalam meningkatkan minat baca ini kadang hanya tugasnya pemerintah atau dinas perpustakaan wan kearsipan Banjarmasin, namun tugas seberatan orang mulai dari pelaku usaha hingga akademisi. Tidak hanya dari pemerintah, dari dinas perpustakaan, dinas pendidikan, tapi yang penting juga adalah bagaimana masyarakat, bagaimana kalangan dunia usaha, industri, bagaimana akademisi, termasuk juga kawan-kawan dari wartawan. Ini adalah bagian daripada aktor dalam mengembangkan maupun membudayakan literasi. Jadi semua bisa harus terlibat.